Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i shalihin wal ulama'i al-'amilin wal malaikati al-muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wal musannifin al mukhlishin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya asy-syekh Abdul Qadir al-Jilani wal imam Ahmad ar-Rifa'i al-kabir wa ila musannif hadzal kitab wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariq al-ard ila magharibiha barriha wa bahriha khususan abana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhina وأساتذتنا وأساتذت أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن النور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وسائر مشايخ ومؤسسي جمعية نهضة العلماء ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية وفي هذه البقعة وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأسراره وأفاض علينا من بركاته آمين والسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو الطيب أتوا وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية. Pada sesi kali ini insyaallah kita akan menjelaskan tentang putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selesai dalam satu sesi, dalam satu pertemuan. Kalau tidak selesai, kita lanjutkan pembahasan tentang putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sesi berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Pengarang kitab ini mengatakan, pengarang kitab Aqidatul Awam mengatakan wasaba'atun auladuhu faminhumu. Putra-putri Rasulullah berjumlah tujuh. Faminhumu, maka di antara mereka thalathatun minadzukuri tufhamu. Thalathatun minadzukuri, tiga laki-laki. Tufhamu, hal itu dipahami dari beberapa hadis, ya. Atau lafaz tufhamu ini hanya takmilatun lil bait, ya, hanya pelengkap saja untuk menyesuaikan dengan pola wazannya. Qasim wa Abdullah wa huwa at-tayyib atau wa huwa at-tayyib, dalam satu naskah disebutkan at-tayyib, dalam naskah yang lain disebutkan at-tayyib. Qasim wa Abdullah wa huwa at-tayyib, tiga laki-laki yang merupakan putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Qasim,
Yang kedua adalah Abdullah. Abdullah ini berjuluk Tayyib, At-Tayyib, At-Tahir. Bidaini, dengan dua julukan itulah Dha Abdullah ini yulaqqabu, diberi julukan. Atahu Ibrahimu min surriyah. Kemudian Rasulullah memiliki anak yang bernama Ibrahim. Min surriyah, dari salah satu budak perempuan yang digauli beliau. Jadi bukan dari istri beliau. Kalau Qasim dan Abdullah dari istri beliau, sedangkan Ibrahim ini hanya mengartikan bait nazam, ya, nanti akan saya jelaskan. Jadi di awal pertemuan ini saya membacakan bait nazamnya, kemudian saya artikan. Setelah itu, setelah selesai mengartikan semuanya, baru kemudian saya jelaskan. Atahu Ibrahimu min surriyah. Kemudian setelah itu beliau punya anak namanya Ibrahim. Min surriyah, bukan dari istri tapi dari budak perempuan yang beliau gauli. Fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Ibu dari Ibrahim adalah Maria, namanya Maria Al-Qibtiyah. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah, selain Ibrahim semuanya merupakan putra-putri dari Sayyidatuna Khadijah. Hum, mereka selain Ibrahim adalah sittatun, 6. Fakhudh bihim walijah. Walijah itu artinya bitanah. Walijah atau bitanah itu artinya adalah keluarga dekat, atau sahabat setia, sahabat dekat. Tapi yang dimaksud di sini adalah fakhudh bihim walijah, maka cintailah mereka dengan kecintaan yang zahir dan batin yang terus berlanjut sampai mati. Cintailah mereka, anak-anak Rasulullah itu, oleh kalian, oleh pembaca kitab ini, oleh pengkaji kitab ini. Cintailah mereka dengan kecintaan yang zahir dan batin dan berlanjut sampai mati. Wa arba'un minal inathi tuzkaru, dan empat putri tuzkaru. Ya, tuzkaru ini takmilatun lil bait. Tuzkaru disebutkan, ini hanya pelengkap bait nazam, melengkapi pola wazan saja. Ridwanu rabbi lil jami'i yuzkaru. Mudah-mudahan ridha Tuhanku lil jami' terlimpah kepada semua putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yuzkaru bisa diartikan doa itu, yuzkaru disebutkan dalam lisan orang-orang yang menyebutkannya dengan mengatakan radhiyallahu anhum, atau yuzkaru di sini adalah takmilatun lil bait, ya, hanya penyempurna, hanya pelengkap bait nazam saja. Fatimatuz Zahra ba'luha Ali. Empat putri Rasulullah itu, yang pertama adalah Fatimatuz Zahra ba'luha Ali. Fatimatuz Zahra, yaitu Fatimah Az-Zahra ba'luha Ali. Suaminya adalah Ali bin Abi Talib. Wabnahuma sibtani fadluhum jali. Keduanya, Fatimah dan Ali, memiliki dua putra, yaitu Hasan dan Husain. Al-Hasan wal-Husainu. As-sibtani, keduanya adalah cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadluhum, keutamaan mereka semuanya jali, sangat jelas. Fazainabun wa ba'daha Ruqayyah. Yang kedua adalah Zainab, setelah itu Ruqayyah. Wa ummu Kulthum min zakat Radiyah, setelah itu Ummu Kulthum. Jadi empat putri Rasulullah itu adalah Fatimah, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum. Zakat Radiyah yang hidup Radiyah ay Maradiyah, yang hidup dalam keadaan diridhai. Ya, ini hanya takmilatun lil bait, pelengkap bait nazam. Baik, kita jelaskan satu persatu. Wa sab'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadh-dhukuri tufhamu. Jadi putra-putri Rasulullah semuanya berjumlah 7. Semuanya berjumlah 7. Secara berurutan, kalau di dalam bait nazam yang kita baca tadi, bait nazam mulai
nomor 35 sampai bait nazam ke-41, penyebutan nama-nama putra dan putri Rasulullah di dalam bait-bait nazam tersebut itu tidak secara berurutan. Tidak secara berurutan berdasarkan ini anak pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, tidak. Para ulama mengatakan bahwa anak pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlahir secara berurutan adalah Zainab, kemudian Al-Qasim, kemudian Ummu Kulthum, setelah itu Fatimah, kemudian Ruqayyah, lalu Abdullah, dan yang terakhir adalah Ibrahim. Zainab, Al-Qasim, Ummu Kulthum, Fatimah, Ruqayyah, Abdullah, dan yang terakhir adalah Ibrahim. Al-Qasim, ini kita penjelasannya kita urutkan sesuai dengan urutan dalam bait nazam. Anak yang pertama adalah Zainab, tetapi yang disebutkan pertama kali di dalam bait nazam itu adalah siapa? Al-Qasim. Al-Qasim ini adalah anak laki-laki pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidatuna Khadijah. Jadi putra-putri Rasulullah itu semuanya dari Khadijah. Yang 6, ya, kecuali satu. Jadi putra-putri Rasulullah jumlahnya semuanya 7. Yang 6 semuanya adalah putra-putri dari Sayyidah Khadijah, kemudian yang satu dari budak perempuan yang digauli oleh beliau yang bernama Mariyah Al-Qibtiyah yang berasal dari Mesir. Jadi istri-istri Rasulullah yang lain tidak punya anak. Yang punya anak hanya As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Anak laki-laki pertama Rasulullah dari Sayyidatuna Khadijah adalah Al-Qasim. Al-Qasim. Beliau dilahirkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Ya, beliau lahir di Mekah. Al-Qasim ini dilahirkan di Mekah sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Qabla al-bi'tsah, ya. Dan Rasulullah itu kemudian disebut sebagai Abul Qasim. Kunyah Rasulullah adalah siapa? Abu Al-Qasim, bapaknya Qasim. Karena memang anak laki-laki pertama beliau adalah bernama siapa? Al-Qasim. Jadi Rasulullah itu adalah Abul Qasim. Makanya kalau ada seseorang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia diajari membaca dua kalimat syahadat. Syahadat yang kedua itu ada nama Muhammad, ya kan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika orang non-Islam yang ingin masuk Islam ketika membaca dua kalimat syahadat, terutama syahadat yang kedua, lalu dia tidak bisa membaca Muhammad dengan fasih, itu kata Muhammad bisa diganti dengan Abul Qasim. Wa asyhadu anna Abul Qasimi Rasulullah. Boleh. Karena memang kunyah beliau, ya, kunyah saya adalah Abu Nabil. Anak laki-laki pertama saya Nabil. Ya, meskipun kalian misalkan belum menikah, kemudian memberikan kunyah pada dirinya sendiri dengan Abu Aisyah, boleh. Ya. Kunyah itu tidak harus Abu, kemudian penyebutan nama berikutnya adalah laki-laki, tidak harus. Boleh Abu Umamah. Ya, Abu Zaid misalkan, ya. Misalkan Abu Zaid, Abu Umamah, Abu Nabil, Abu Nabilah, misalkan Abu Aliyah. Meskipun belum menikah, meskipun belum punya anak. Meskipun belum punya anak, menyebut dirinya dengan kunyah misalkan Abu, ya pokoknya enggak Abu Gosok aja, ya. Abu siapa? Bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal, ya. Atau Abu Gosok enggak, Abu yang baik lah. Abu siapa? Abu Umamah, Abu Aisyah, Abu Aliyah dan semacamnya. Ya, kunyah Rasulullah adalah siapa? Abul Qasim. Dan Al-Qasim ini hidupnya tidak lama, hanya 17 bulan. Ya, tidak sampai tumbuh dewasa. Al-Qasim inilah anak
laki-laki atau anak Rasulullah, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali meninggal dunia. Kemudian yang kedua, putra beliau yang kedua adalah Abdullah. Siapa? Abdullah. Ini juga putra Rasulullah dari Sayyidah Khadijah. Abdullah ini juga dinamakan At-Tayyibut Tahir. At-Tayyib At-Tahir. Ya, At-Tayyib At-Tahir. Tapi nama aslinya adalah siapa? Abdullah. Beliau ini dilahirkan pada masa Islam. Ya, artinya apa? Setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Abdullah meninggal di Mekah. Abdullah meninggal di Mekah. Salah seorang pimpinan kafir Quraisy yang bernama Al-Az ibn Wa'il min Sonadid Quraisy. Salah satu pimpinan orang-orang kafir Quraisy di Mekah namanya Al-Az ibn Wa'il. Apa yang dia katakan ketika Rasulullah terlahir dari istri beliau Al-Qasim, kemudian terlahir dari istri beliau Abdullah, dan dua-duanya meninggal pada masa kecil. Kedua-duanya meninggal sebelum balig. Apa yang dikatakan oleh Wa'il ibnu Al-As ibnu Wa'il? Qad inqata'a waladuhu fahuwa abtar. Muhammad ini enggak akan punya anak lagi. Dia adalah seorang yang abtar. Dia adalah seorang yang mandul. Ini komentar dari salah satu pimpinan kafir Quraisy ketika itu. Muhammad adalah orang yang mandul katanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat Al-Qur'an sebagai tanggapan, ya, sebagai tanggapan dari apa yang dikatakan oleh siapa? Al-As ibnu Wa'il. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita, menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu bahwa al-kafiru alladhi yubghidhuka ya Muhammad huwal maqtu'u minal khair. Jadi orang kafir yang membencimu wahai Muhammad huwal maqtu'u minal khair. Dialah yang terputus dari kebaikan. Ya, sedangkan engkau adalah orang yang baik wahai Muhammad, sedangkan orang kafir yang membencimu dialah yang terputus dari kebaikan. Jadi bukan engkau yang terputus dari anak kamu, bukan engkau yang mandul, bukan engkau yang terputus dari kebaikan wahai Muhammad, tetapi orang kafir yaitu Al-As ibn Wa'il dan orang-orang semacam dia yang sangat memusuhimu dan membencimu wahai Muhammad, dialah yang al-maqtu' minal khair, al-abtar. Al-abtar, al-maqtu' minal khair. Dialah atau merekalah orang-orang yang terputus dari kebaikan. Kemudian dalam bait syair tadi, dalam bait nazam tadi dikatakan apa? Thumma atahu Ibrahimu. Ya, atahu Ibrahimu min surriyah. Kemudian setelah itu anak laki-laki yang ketiga dari Rasulullah, ini bukan dari Khadijah tetapi dari budak perempuan yang digauli oleh beliau. Jadi budak perempuan yang digauli itu dalam istilah bahasa Arab disebut surriyah. As-surriyah, budak perempuan yang digauli oleh tuannya. Dan itu halal. Tanpa menikah halal, ya. Tanpa menikah pun halal. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, berdasarkan hadis, itu halal. Ibrahim ini dilahirkan di Madinah pada bulan Dzulhijjah pada tahun 8 Hijriah. Wa'asha biha sanatan wa nisfa sana 'alal ashar. Umurnya lumayan agak panjang dibandingkan dengan dua saudara beliau sebelumnya. Beliau hidup selama setahun setengah menurut pendapat yang paling masyhur. Menurut satu pendapat yang lain beliau hidup selama 17 bulan. Menurut pendapat yang lain beliau durasi atau apa masa hidup beliau berbeda dengan dua pendapat yang pertama. Tetapi pendapat yang paling terkenal adalah beliau hidup selama 1 tahun setengah. Beliau lahir di Madinah, hidup di Madinah. Min surriyah. Beliau terlahir dari surriyah. Ya, beliau terlahir dari apa? Surriyah. Seorang budak perempuan yang digauli oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia masuk ke dalam agama Islam. Dan Rasulullah tidak pernah menikah dengan Maria. Rasulullah tidak pernah menikah dengan budak beliau yang bernama Maria. Siapa Maria ini? Atau Maria ini? Maria ini adalah seorang budak perempuan yang merupakan hadiah yang dihadiahkan kepada beliau oleh Raja Iskandaria Al-Muqawqis. Al-Muqawqis namanya adalah Jurayj ibnu Mina. Jurayj ibnu Mina. Ya. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Hatib ibn Abi Balta'ah Al-Lahmi, ya, salah seorang sahabat beliau yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, diutus untuk mendatangi Muqawqis, Raja Iskandaria, raja di Mesir. Ya, untuk mengajaknya masuk ke dalam agama Islam. Dia tidak masuk Islam, raja ini, tetapi mengirimkan hadiah, beberapa hadiah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadiah itu adalah Maria Al-Qibtiyah, seorang budak perempuan dihadiahkan. Ya, seorang budak perempuan yang putih, yang cantik jelita dihadiahkan kepada baginda Rasulullah. Begitu juga saudaranya. Jadi budak ini punya saudara perempuan namanya Sirin. Nah, ini juga dihadiahkan kepada Rasulullah. Kemudian juga Raja Muqawqis, Raja Iskandaria, Raja daerah Iskandaria yang bernama Muqawqis, Jurayj ibnu Mina ini juga menghadiahkan kepada Rasulullah seorang budak laki-laki yang bernama Mabur, yang dipanggil Mabur. Kemudian juga menghadiahkan seekor kuda yang diberi nama Lizaz. Kemudian juga menghadiahkan himar, ya, yang diberi nama Ufair. Ufair. Kemudian juga Raja Muqawqis ini menghadiahkan beberapa emas, ya. Alf mithqal min zahab wa qadah min qawarir wa syai' min asal banha, yang berasal dari Mesir. Ya, wadah yang terbuat dari bahan yang luar biasa bagus. Kemudian juga emas, lalu beliau juga diberi hadiah oleh Raja Muqawqis ini madu banha. Madu banha ini madu yang kualitas terbaik di Mesir ketika itu. Kemudian hadiah-hadiah itu sampai kepada Rasulullah pada tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah. Nah, Maria ini adalah bintu Syam'un. Maria bintu Syam'un Al-Qibtiyah. Jadi beliau ini bukanlah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau tidak disebut sebagai Ummul Mukminin, beda dengan Aisyah. Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Salamah Ummul Mukminin, ya. Khadijah Ummul Mukminin. Dan mereka semuanya adalah istri-istri Rasulullah itu disebut sebagai apa? Ummahatul Mukminin. Ya, tetapi Maria ini bukan termasuk Ummahatul Mukminin. Tetapi seandainya Maria ini tidak masuk ke dalam agama Islam, maka Rasulullah tidak boleh menggaulinya. Tapi karena dia sudah masuk ke dalam agama Islam, maka halal bagi Rasulullah untuk menggaulinya. Di awal-awal Maria ini dihadiahkan oleh Raja Muqawqis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia masuk Islam, meskipun dia pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam, Rasulullah tidak mau menggaulinya. Ya, Rasulullah mencegah dirinya untuk melakukan jima dengan suriyah yang dihadiahkan kepada beliau ini. Setelah itu kemudian turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, Allah menegur beliau, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah untukmu, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan dari salah seorang atau sebagian istri-istrimu. Adapun selain Ibrahim,
Ya, adapun selain Ibrahim, maka semuanya adalah min auladi Khadijah, semuanya adalah anak-anak atau putra-putri Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Jadi anak-anak Rasulullah, putra-putri Rasulullah yang dilahirkan oleh Khadijah itu ada berapa? Ada 6. Yaitu siapa? Abdullah, Al-Qasim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Fakhudh bihim walijah. Tadi sudah kita artikan ya. Di antara anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saya terangkan berdasarkan urutan bait nazam. Arba'un minal inath. Ada 4 yang perempuan. Jadi semuanya 7. Yang 3 laki-laki, yang 4 adalah perempuan. Semua putri beliau yang 4 ini hidup sampai dewasa, ya, tidak seperti anak-anak beliau yang laki-laki. Semuanya kemudian masuk ke dalam agama Islam, ya. Kemudian dikatakan oleh pengarang kitab Aqidatil Awam ini, Ridwan Rabbi lil jami' yudhkaru. Mudah-mudahan ridha Allah tercurah kepada mereka. Nah, sekarang kita akan mulai menyebutkan satu persatu putri, 4 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang disebutkan di sini adalah Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra. Ya, putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu ketika mengatakan Fatimah adalah bagian dari diriku. Fatimah adalah bagian dari diriku. Saking cinta dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, Fatimah disebut sebagai bagian dari diri beliau. Sebagaimana kita tahu bahwa afdhalun nisa'il 'alam al-'alamin, ya. Perempuan yang paling tinggi derajatnya sejagat raya yang pertama adalah Maryam bintu Imran. Siapa Maryam? Ibunda dari Sayyidina Isa alaihi salam. Jadi perempuan yang paling mulia sejagat raya, tidak ada yang di atasnya, adalah siapa? Maryam. Yang kedua adalah Fatimah. Secara berurutan. Jadi kalau di dalam beberapa hadis itu antara satu hadis dengan hadis yang lain, urut-urutannya itu tidak sama. Tapi kemudian beberapa orang ulama melakukan tahqiq. Beberapa orang ulama melakukan melakukan tahqiq, apa tahqiq gitu ya. Melakukan validasi, melakukan pemaduan antara beberapa riwayat itu sehingga kemudian kesimpulannya perempuan yang paling tinggi derajatnya sejagat raya adalah Maryam binti Imran. Maryam bintu Imran. Kemudian yang kedua adalah Fatimatu bintu Muhammadin. Kemudian yang ketiga adalah Khadijatu bintu Khuwailid. Ya, Khadijatu bintu Khuwailid. Kemudian yang keempat adalah Asiyatu bintu Muzahim, istri Firaun. Dan yang kelima adalah Aisyatu bintu Abi Bakar. Pertama Maryam, yang kedua Fatimah, yang ketiga Khadijah, yang keempat Asiyah, yang kelima Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Nah, Fatimah itu bergelar Az-Zahra. Ya, kenapa? Fatimatuz Zahra. Biasa kita mendengar ya, Fatimatuz Zahra. Apa artinya Az-Zahra? Ay bayda musyriqah. Beliau adalah seorang perempuan yang putih bercahaya. Beliau adalah seorang perempuan yang putih apa? Bercahaya. Menurut pendapat yang lain, beliau disebut sebagai Az-Zahra li'annaha lam tahid tula umriha. Beliau adalah seorang perempuan yang tidak pernah mengeluarkan darah haid sepanjang hidup beliau. Kemudian Fatimah itu juga mendapatkan gelar Al-Batul. Al-Batul pakai ta. Jadi yang biasa perempuan yang biasa disebut Al-Batul itu biasanya ada 2. Yang pertama adalah Maryam Al-Batul, ibunda Sayyidina Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Sayyidatuna Fatimah. Di samping beliau bergelar Az-Zahra,
beliau juga biasa disebut sebagai Al-Batul. Jadi Sayyidina Ali itu adalah apa? Zawjul Batul gitu. Atau Zawjul Zahra, suami dari Az-Zahra atau suami dari Al-Batul. Apa itu Al-Batul? Al-Batul itu berasal dari kata Al-Batul, ya, Al-Qata', artinya adalah Al-Qata', linqita'iha 'anid dunya. Karena beliau adalah orang yang zuhud, ya, beliau menceraikan dunia. Jadi beliau ini tidak ada keinginan sama sekali untuk menikmati gemerlapnya dunia. Beliau putus dari dunia. Beliau ini adalah orang yang memutuskan gemerlapnya dunia dan hanya memikirkan akhirat. Menurut pendapat yang lain, beliau disebut Al-Batul itu linqita'iha 'an nisa'i zamaniha hasaban wa dina. Karena beliau adalah orang yang paling linqita'iha 'an nisa'i zamaniha, karena terputusnya beliau dari perempuan-perempuan yang lain dalam hal nasab dan agamanya. Artinya beliau adalah orang yang perempuan yang nasabnya paling bagus. Ya, dan beliau adalah orang yang perempuan yang agamanya paling bagus. Makanya kemudian bergelar atau diberi gelar siapa? Al-Batul, Al-Batul. Beliau dilahirkan pada tahun 41 dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah ketika berumur 41 tahun, beliau mendapatkan anugerah seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Fatimah. Menurut pendapat yang lain, beliau dilahirkan, Fatimah dilahirkan ketika orang-orang Quraisy membangun Ka'bah, ya, merenovasi bangunan Ka'bah. Dan Rasulullah ketika itu berumur 35 tahun. Ini biasa, ya, dalam sejarah itu biasanya ada perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini. Dan Fatimah ini lebih tua usianya dibandingkan dengan istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha selisih 5 tahun. Lebih tua Fatimah. Lebih tua siapa? Fatimah dibandingkan dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Ba'luha Ali, suami dari Fatimah itu adalah Ali bin Abi Talib. وقد خطبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة في رمضان وبنى بها في ذاك العام في ذلك العام. Sayyidina Ali meminang Fatimah itu pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Ramadan. Kemudian beliau membina pertama kali rumah tangga dengan Fatimah di tahun yang sama. Menurut pendapat yang lain, beliau menikah dengan Fatimah itu di bulan Safar. Jadi meminangnya di bulan Ramadan, ya, kemudian menikahnya di bulan Safar. Dan menurut pendapat yang lain, beliau menikah dengan Fatimah di bulan Rajab. Ibnu Sa'ad salah seorang ahli sejarah mengatakan innahu tazawwajaha ba'da maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata bi khamsati ashhurin, bahwa Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah itu setelah kedatangan Rasulullah di Madinah dengan selisih waktu 5 bulan. Ya, ini perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Waqad wulidat li Aliin radhiyallahu anha al-Hasan wal Husain. Waqad waladat li Aliin radhiyallahu anha al-Hasan wal Husain wa Umm Kulthum wa Zainab radhiyallahu anhum ajma'in. Dari pernikahan beliau dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau memiliki anak yang pertama adalah Al-Hasan, kemudian Al-Husain, lalu Ummu Kulthum dan Zainab radhiyallahu anhum. Ali tidak menikah dengan perempuan lain kecuali setelah Fatimah meninggal dunia. Tsumma innahu laysa fi nikahi Aliin min Fatimata karahatun li'annaha laysat ذات قرابة قريبة منه كابنة عمه بل تلك قرابة غير قريبة فهي بنت ابن عمه المصطفى صلى الله عليه وسلم. Jadi pernikahan antara Sayyidina Ali dengan Fatimah itu bukanlah pernikahan yang hukumnya makruh, ya,
bukanlah pernikahan yang hukumnya makruh. Sebagaimana kita tahu bahwa para ahli fikih mengatakan jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang masih ada hubungan kekerabatan dekat dengannya, ya tentu bukan mahramnya, ya bukan mahram. Seperti siapa? Seperti anaknya paman, sepupu. Menikah dengan sepupu itu hukumnya adalah apa? Makruh. Boleh tapi sebaiknya jangan. Boleh tapi sebaiknya jangan. Cari yang lain. Cari yang hubungan kekerabatannya jauh atau enggak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Itu lebih baik. Nah, antara Fatimah dengan Ali ini bukan sepupu. Bukan hubungan sepupu. Sepupu itu kan anaknya paman. Sedangkan Fatimah itu bukan anak paman Sayyidina Ali, bukan, tetapi anak sepupunya Sayyidina Ali. Rasulullah dengan Sayyidina Ali itu adalah sepupu. Oleh karena itu Ali dengan Fatimah itu bukan menikah dengan sepupu, tetapi menikah dengan anaknya sepupu. Dan ini termasuk keluarga jauh. Kalau sepupu keluarga dekat. Anaknya paman, anaknya bibi itu keluarga dekat. Menikah dengan anak paman atau anak bibi itu hukumnya makruh. Tetapi menikah dengan anak dari sepupu itu bukan makruh, ya. Nah, ini yang terjadi antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anhuma. Wa qad ikhtulifa fi wafatiha. Faqila ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sittati ashhur. Ada perbedaan pendapat kapan beliau meninggal dunia, kapan Sayyidatuna Fatimah meninggal dunia. Sebagian pendapat mengatakan bahwa beliau meninggal setelah meninggalnya Rasulullah dengan jarak 6 bulan. Menurut pendapat yang lain, selisih waktunya adalah 3 bulan. Menurut pendapat yang lain, selisih waktunya adalah 8 bulan. Menurut pendapat yang lain, selisih waktunya adalah 70 hari. Ya, dan masih ada banyak sekali pendapat-pendapat yang lain. Tetapi yang jelas beliau meninggal pada hari Selasa, ya, di bulan Ramadan, bulan yang baik. Tahun 11 Hijriah, beliau meninggal pada hari Selasa, di bulan Ramadan, tahun berapa? 11 Hijriah. Wakanat qad talabat min Aliyyin hina hadratuhal wafatu. Ketika beliau sakit keras menjelang kematian beliau, menjelang wafatnya beliau, beliau meminta kepada Sayyidina Ali untuk menyiapkan tempat mandi beliau, ya, tempat yang akan digunakan untuk memandikan jasad mulia beliau. Sebentar. Beliau, ya, ketika sakit dan punya firasat bahwa ini adalah sakit yang sudah mendekati ajal, ya. Ketika beliau berfirasat bahwa ajalnya sudah dekat, maka beliau minta kepada Sayyidina Ali untuk menyiapkan tempat mandi. Lalu beliau mandi, ya, bersuci. Kemudian beliau meminta kepada Sayyidina Ali untuk membawa kain kafan karena beliau yakin bahwa beliau ajal beliau sudah sangat dekat. Kemudian beliau dibawakan oleh Sayyidina Ali kain kafan yang kasar, ya, kain kafan yang kasar yang terbuat dari bahan kain yang kasar. Lalu beliau memakai kain kafan itu, ya, sebelum meninggal beliau memakai kain kafan itu, wa masat minal hanut, dan beliau memakai semacam minyak wangi, ya, wewangian. Falamma qubidat radhiyallahu anha ghassalatha Asma'u bintu Umais wa Aliun ma'an. Ketika beliau meninggal dunia, yang memandikan beliau adalah Asma' bintu Umais dan Ali. Ya, Ali suaminya sendiri. Wa shalla 'alaiha Ali. Kemudian Sayyidina Ali menyolatkan jenazahnya. Waqila dikatakan shalla 'alaiha al-Abbas radhiyallahu anhu. Yang menyolati jenazahnya adalah Al-Abbas radhiyallahu anhu. Wa nazzala huwa wa 'Aliun fi qabriha. Al-Abbas dan Ali kemudian turun untuk memakamkan jenazah beliau di kuburan. Wa dufinat lailan, dan beliau dimakamkan pada malam hari. Wa lam ya'lam biha katsirun minan nas, dan banyak orang yang tidak tahu akan wafatnya beliau. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Isabah. Sedikit lagi kemudian kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Wa kana laha radhiyallahu anha yawma tuwfiyat 29 sanatan. Ketika beliau meninggal, beliau
dalam usia 29 tahun. Ya, orang-orang baik itu ya, ya Allah, diambil ruhnya dalam usia yang masih sangat muda. Waqila 31 sanatan wa ashur. Menurut pendapat yang lain, beliau meninggal dalam usia 31 tahun sekian bulan. Wa kanat ashbahan nasi kalaman wa hadithan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah dalam hal gaya berbicara. Jadi Fatimah itu kalau berbicara itu sangat mirip sekali, bahkan beliau adalah orang yang paling mirip gaya bicaranya dengan gaya bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat idza dakhalat alaihi qama laha wa rahhaba biha. Dan sangat masyhur, diceritakan di dalam banyak sekali hadis, bahwa Fatimah itu kalau datang sowan ke hadapan Rasulullah, Rasulullah itu berdiri menyambut kedatangan beliau. Ya, ini menunjukkan kecintaan Rasulullah yang begitu dalam. Ya, rasa bentuk rasa sayang yang luar biasa terhadap putri kesayangan beliau, Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Wa fadailuha radhiyallahu anha katsiratun jiddan, dan keutamaan-keutamaan beliau di berbagai hadis disebutkan banyak sekali. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan barokah dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.